Akuarium ditumbuhi rumput dan ilalang. Yuk kita beli 100 kalkun buat bersihin. Ayo guys, kita siapin akuarium buat bumi. Pas banget ada akuarium yang kosong. Tapi akuariumnya kok banyak rumput teki dan ilalangnya. Wah, ini nggak baik buat para bumi. Kita harus cari pasukan buat membersihkan. Ini dia pasukannya. 100 orang tupai buat bersihin akuarium. Pas aku buka ternyata mereka malah bunyi. Mana nggak ada tombol off. Dikecilin volumenya juga nggak bisa. Ya udah kita langsung pindahin aja ke mangkok. Mangkoknya ini nggak harus yang ada gambar badaknya ya guys. Oh my god, ternyata di sini ada dua jenis kelinci. Yang kiri kelinci jahat, yang kanan kelinci baik. Oke, sekarang waktunya kita masukin ke akuarium. Masukinnya harus banget bisa-bisa kayak gini ya guys. Biar siputnya nggak pada ngobrol. Sekarang kita tambahin kanopi biar nanti pas hujan mereka nggak kepanasan. Sambil nunggu bersih, aku mau bikin mini-mini bento buat keponakan. Cuman 3 bahan 3 menit nggak pakai dimasak. Iya beneran, cuma nasi, nori, dan sosis mini. Wah, ini praktis banget buat mami-mami. Tinggal sobek-sobek norinya, campur sama nasi. Kalau udah dibentuk bola, sajikan dengan cancel single sosis mini. Wah, ini cocok buat menu si kecil. Tapi emang sih si kecil cuman mau pakai cancel single sosis mini buat dibikin mini-mini bento. Soalnya sosis mini itu tekstur dan ukurannya pas buat anak-anak. Setelah 73,4 menit akuariumnya kotor jadi bersih. Jadi para bumil bisa langsung dipindahin. Cepat lahiran ya bu.